PT Karaman. Kali ini saya akan mencoba memanah dengan jarak 30 meter. Biasanya kita melakukan latihan dengan jarak 20 meter. Sekarang kita akan coba dengan jarak 30 meter. Mudah-mudahan bisa berhasil kena target semuanya. Oke, ini anak panah yang pertama. Changes. Oke, sahabat SMP TK Rahman, kita akan melihat hasilnya. Biasanya kita melakukan dengan jarak 20 meter. Nah, ada 10, ada 8, 7, 4, ya. Nah, ini karena baru pertama kalinya kita coba, mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa grouping di sini. Kalau bisa nanti groupingnya di tengah. Oke, sukses terus untuk pemanah-pemanah SMP TK Rahman. Bagi yang belum pernah nyoba olahraga sunnah, silakan datang ke SMP TK Rahman, Jalan Asti Aris, belakang SMK 1, Rengat. Oke, sekian, terima kasih.